Halo, Assalamualaikum penonton dan pendengar channel RansFans. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur. Raffi Farid Ahmad atau biasa dikenal dengan panggilan Raffi Ahmad,
dilahirkan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Februari tahun 1987. Raffi merupakan anak sulung dari tiga bersaudara, dari pasangan almarhum Munawar Ahmad, yang keturunan Pakistan dengan Ami Konita, yang keturunan Sunda. Raffi Ahmad memulai karirnya saat masih duduk di bangku sekolah SMP, mulai dari mengikuti syuting sinetron, TV atau bahkan film layar lebar. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2014, Raffi Ahmad resmi mempersunting aktris cantik, Nagita Slavina. Saat itu, pernikahan keduanya mampu menyedot perhatian publik karena disiarkan secara langsung di salah satu televisi nasional Indonesia. Pada tahun 2021, Raffi Ahmad membeli sebuah klub sepak bola di kota Cilegon, yaitu Rans Cilegon FC. Rans Cilegon FC bermain di Liga 2, dan pada tahun 2022 klubnya naik kasta ke Liga 1, serta nama klubnya berubah menjadi Rans Nusantara FC. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, like jika suka, dan share. Anda bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, gratis. Sekali lagi, terima kasih dan semoga Anda selalu dilimpahkan rezeki dan kebahagiaan. Amin.